Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jackson Channel. Jackson, lo speaker apa channel? Oh, yang Jackson Channel ini kan. Oh iya benar. Nah, teman-teman, jadi di siang ini hari Minggu. Hari apa sekarang? Rabu. Hari ya, Rabu. Selasa. Selasa tanggal 18 Agustus 2020 bareng bini gue, Mun. Kayak Udin Penyo. Ya, siang ini kita lagi ada di alun-alun Kota Sumenep. Alun-alun Kota Sumenep. Dan di sana mungkin enggak kelihatan ya, itu adalah yes. Masjid Agung Kraton ya, Masjid. Dan ini siang hari di musim menjelang kemarau, banyak angin, banyak layangan juga. Ini ngerinya double, teman-teman ya. Ngerinya ya banyak obstacle tower-tower, kemudian ngerinya angin, terus ngerinya apa nih kok kena take off ini. Ngerinya. Tapi di sini boleh sepedaan naik ya. Perut enggak apa-apa. Banyak ngerinya sih. Banyak ngerinya, terutama ngerinya layangan dan angin itu. Jadi kita akan coba menerbangkan di sini, teman-teman ya. Dan di sini ini dekatnya daerah NFZ No Drone Zone. Saya tidak akan memaksakan terbang jika tidak bisa terbang, tapi jika bisa terbang, saya hanya setinggi menara masjid. Kalau kalian ada yang mau berdebat, nggak boleh terbang. Nah, ini masjid, apa ada pesawat mau terbang setinggi masjid gitu kan? Apa ada pesawat mau terbang setinggi pohon-pohon? Ya mati karena orang-orang jualan tuh terpal-terpalnya berbusu semua. Enggak, teman-teman. Jadi ini di bandara terdekat itu sekitar sekitar 10 sampai 17 km. Bandara Kalianget, teman-teman, sebelah sana Kalianget. Sebelah sana. Sana itu. Mau tunjuk. Tapi ini masuk zona NFZ di aplikasi Geosonnya DJI. Jadi kalau kalian mau terbang, ya terbang aja. Cuman dengan tanggung jawab, kalian tidak boleh melebihi bangunan tertinggi di situ. Ya, jadi di dekat bandara itu orang mau bangun gedung itu sudah ada peraturannya. Gak boleh lebih tinggi dari sekian, apalagi semakin mendekati approach jalur landing. Itu gak boleh. Tambah harus rendah gedung itu. Jadi makanya kenapa kalau ada yang mau bertebat haram terbang itu ya haram ya, memang gak boleh. Cuman maksudnya kok cuma terbang setinggi pohon atau main-main balon udara gak masalah. Tapi kalau di zona yang radiusnya sekitar 100 meter jangan. Itu ya saya juga enggak menyarankan, bukan menyarankan, juga enggak memperbolehkan. Nanti melarang. Kalian itu malah kalian yang nekat seperti itu nanti malah bikin jadi bulian, bikin malah orang lain yang enggak ngerti jadi ngutip-ngutip. Jadi boleh menerbangkan drone di zona ini, teman-teman. Mungkin ini bisa dilihat. Ini zonanya segini, teman-teman ya. Ini salah geoson, teman-teman. Sebenarnya bandara Sumenep itu ada di jauh, masih di sini Kalianget ya. Kita di Sumenep Kota. Kalau kalian pakai Mavic Pro itu geosonnya kalian akan melenceng sedikit ke arah sini. Jadi kalian masih bisa terbang. Berhubung saya pakai Mavic 2 Pro yang terbaru, firmware-nya sudah update jadi masuk ke geoson. Jadi saran saya kalau nggak bisa terbang, kalian harus kalau kalian mau maksa terbang, kalian harus modding firmware-nya. Tapi kalau kalian backlight ya. Aku matikan dulu, aku restart. Kalau kalian tanya pribadi ke saya masih mau terbang di sini. Tapi berhubung ini belum saya modding, di rumah saya belum saya mod, jadi saya nggak bisa terbang. Saya kan nggak akan memaksakan. Cuman kalau ini bisa terbang, saya akan tetap terbang setinggi menara masjid aja, teman-teman ya. Mungkin kebutuhan saya, teman-teman, mungkin kalau kalian tahu menara masjid cuma segini, tingginya nggak sampai 20 meter ya, tapi di situ ada tower tingginya 50 meter. Nah, kalian berarti masih bisa ngambil masjid, teman-teman. Saya tak coba ya, kalau nggak bisa mungkin video ini bukan drone vlog, cuman menerbangkan drone kena NFZ. Kita akan coba sekali lagi. Kalau bisa terbang saya akan terbang, tapi kalau nggak bisa terbang ya judul bisa dipaksa. Ya, judul videonya akan saya ubah. Apa adanya ya ini ya, teman-teman ya. Karena saya belum ngemoding aplikasi yang di sini. Ya, kita akan coba sekali lagi. Dan ini berhubung udah malam, teman-teman. Ini sudah jam 2 sore. Saya mau pulang lewat Pantura Madura menuju ke Bangkalan. Jadi dari arah Banyuwates, mulai dari masuk Banyuwates sampai ke Klampes itu rawan begal. Jadinya ya kalau ini nggak bisa, saya nggak memaksakan terbang di sini. Lagian saya sudah punya footage-nya kok. Kalau kalian pengen, kalian bisa beli.
Yang penting sudah punya. Cuman waktu itu November 2019. Not beli ya. Bukan izin dong. Oh, bukan izin dong. Beli dong. Ini saya enggak bisa terbang di sini. Nah, oke, okay, fix ya. Fix saya kali ini saya enggak bisa terbang. Cannot take off. Mungkin bisa dilihat deh. Kelihatan enggak? Oke, kelihatan. Ini fix saya enggak bisa terbang. Cannot take off. Tapi sebenarnya saya bisa terbang. Cuma saya enggak bawa alat-alatnya. Dan ya udahlah. Saya enggak mau berbagi cara yang nanti ya curang mungkin, tapi kalau curangnya di tangan orang yang bertanggung jawab itu masih oke sih. Tapi kalau curangnya orang yang gaya-gayaan, orang yang masalah, ya? Yang nggak bisa berpikir apa yang akan dia akan lakukan tuh efeknya tuh apa. Jadi saya nggak mau melakukan itu, saya nggak pernah mau nge-share trik seperti itu. Jadi oke, nah singkat cerita saya nggak jadi terbang di sini karena neutron sound. Firmware ini saya firmware terbaru, terupdate, jadi geosoundnya pun juga terupdate. Akhirnya NFZ-nya jadi lebar dan drone saya masuk ke NFZ. Tapi ketika saya pakai Mavic Pro jadul itu Mavic geosound-nya agak sedikit melenceng dan sonasinya radiusnya kecil. Jadi ya sudah. Kita pulang. Enggak jadi berarti. Enggak jadi. Ya. Yeah. Yang penting bisa, cuman aku enggak bawa laptop. Oh iya benar. Kurang ya. Ya kalau mau terbang ya harus pakai laptop dan di modi. Saya nggak mau berbagi triknya teman-teman, jangan. Karena yang nonton video saya footage by order ya, yeah. Maksa terbang bisa kali ya. Maksudnya gimana maksudnya? Footage by order. Pre-order. Oh iya, pre-order. Oh. Kalau ada yang mau order dengan harga tertentu, saya berangkat dari Surabaya ke sini, oh, saya terbangin. Kalau cuman bang izin pakai ya buat lomba, bang izin pakai ya buat. Bang izin pakai ya buat tugas, bang. Ya udah pakai aja, tapi jangan kropat termaksa ya, cuy. Itu footage saya jual. Nih, saya kesini nih ya. Saya dari Surabaya, dari Bangkalan kesini. Saya butuh dana, teman-teman. Jangan dikit-dikit. Bang izin pakai ya buat lomba. Bang izin pakai ya ada latih challenge. Apa? Latih challenge, challenge ya. Enggak apa-apa. Ya mungkin jangan sampai ngapus watermark. Kalau sampai jangan ngapus, ya. Watermark tuh zolim banget. Zolim ya kalian itu. Kita bawanya alatnya berat-berat. Bawa ini. Itu motor saya nanti ada di sana ya. Terus ini saya peralatan saya nih teman-teman. Bawa peralatan segini banyak. Belum baju-baju bini gue banyak makan tempat itu. Nih, itu peralatannya. Terus kalian tiba-tiba dengan entengnya bang, izin pakai ya buat ini ya. Ya gak apa-apa silakan, tapi jangan buang watermark. Hargailah karya kita yang gak seberapa. Meskipun nggak seberapa, tapi kita kesini nggak turu teman-teman, nggak tidur. Oke, aku tak pamitan dulu ya. Aku mau syuting motovlog sejauh 150 km, ya lebih kayak 160 kali ya. Soalnya kan dari sini Sumenep, Pantura sampai ke Bangkalan itu sekitar 170-an, maybe. Udah, terima kasih tutup dulu ya. Des, kamu yang bikin outro-nya. Balik dong kameranya. Okay. Thank you for watching and don't forget to subscribe and get on the apa lonceng bell. Ting ting. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.